إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد خير الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لكل خير، وأرشدنا إلى الحق، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمات، ayuhal hudurul kiram, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita semua yang hadir dan yang mendengarkan baik secara langsung ataupun melalui jaringan online, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan taufik, hidayah serta rahmatnya yang besar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dengan segala kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita bisa hadir kembali dalam majlis yang mulia ini. Tentu menghadiri majlis yang mulia ini juga adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghadiri majlis ilmu. Oleh karena itu, kita sangat senang dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan dia menjadi orang baik, Allah inginkan dia menjadi orang yang saleh dan salihah, Allah inginkan dia menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka di antara tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kerinduan di dalam hatinya untuk mendatangi masjid dan menghadiri majlis-majlis ilmu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam hadis yang lain, jemaah sekalian, sebagaimana kita pernah mendengar Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya
dengan niat dan tujuan untuk mencari ilmu agama, memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan niat yang ikhlas tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan untuk dia bisa berjalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang hadir, yang berkumpul di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tentunya di akhirat kita berharap pula termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang besar di kehidupan akhirat nanti. Jemaah sekalian, kalau kita membayangkan kehidupan akhirat, memang sepertinya kita tidak sanggup untuk melewatinya. Kalau saat ini kita kemudian dihadapkan pada kehidupan seperti itu, kehidupan yang penuh dengan ujian, kehidupan yang dimana setiap kita akan dihisab, akan ditimbang, akan terbuka seluruh aib-aib kita. Dan sebagaimana yang kita tahu juga bahwa di sanalah kemudian setiap orang akan menanggung amalnya masing-masing, mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya. Kalau amalnya dominan kebaikan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tetapi kalau amalnya dominan keburukan, maka itu adalah sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu, kalau kita ingat di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan, yang mana 7 golongan hamba Allah Subhanahu wa taala ini, mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari kengerian hari kiamat. Minimal adalah mereka diberikan naungan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, yang mana pada kondisi itu kita akan merasakan kepanasan yang sangat luar biasa, atau sebaliknya rasa dingin yang sangat luar biasa. Kita niki kalau di kota Mataram kira-kira suhu 15 derajat Celsius itu sudah terasa dingin apa tidak? Sudah dingin ya. Waktu subuh kita bangun dengan suhu 15 derajat Celsius, kira-kira sanggup ambil air wudhu atau bahkan sampai mandi untuk kemudian membersihkan diri, mensucikan badan untuk hadir melaksanakan salat subuh secara berjemaah? Kira-kira masih sanggup jemaah sekalian? Insyaallah ya. Karena kita biasanya apa? Biasanya seringnya merasa hangat kalau di kota. Tapi kalau kita pas kebetulan misalnya lagi berekreasi, lagi sedang rihlah misalnya di mana? Misalnya di pegunungan, di Sembalun misalnya. Yang kalau setiap masuk waktu malam hingga pagi hari suhunya berapa? Ada yang orang Sembalun di sini? Enggak ada ya. Enggak ada orang Sembalun, tapi pernah ngerasakan Sembalun ya? Pernah jemaah sekalian. Berapa derajat yang paling rendah yang pernah dirasakan? Ada 10 derajat. Ada ya. Itu dinginnya luar biasa. Saya terakhir sekitar berapa bulan yang lalu merasakan di daerah Sembalun itu suhunya sekitar 14 derajat. Itu saja sudah menggigilnya luar biasa. Pakai selimut 2 tebal-tebal tetap tembus masuk ke dalam tulang. Ya, saking dinginnya, apalagi 10 derajat, apalagi di bawah 10 derajat hingga 0 derajat. Rasa-rasanya kita akan apa? Akan mati kedinginan. Nah, kondisi seperti itu itulah gambaran kecil bagaimana hari kiamat akan dirasakan oleh setiap kita. Yang kedinginan ya kedinginan, yang kepanasan ya kepanasan, sehingga kita butuh naungan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak manusia,
Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan naungan dan perlindungannya pada 7 golongan. Yang salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi. Yaitu seorang hamba yang hatinya senantiasa memiliki kerinduan kepada masjid, kepada rumah Allah. Tentunya untuk apa? Ya tentu untuk memakmurkannya dengan salat 5 waktu, memakmurkannya dengan menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan, baik dari Al-Qur'an begitupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab tauhid, khususnya adalah pembahasan tentang hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah akan mengutus beliau berdakwah ke negeri Yaman. Insyaallah kita akan coba menuntaskan pembahasan hadis ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan satu faidah dari hadis yang sudah kita sampaikan, yang insyaallah nantinya ada 5 faidah jemaah sekalian yang kita dapat ambil sebagai pelajaran dari hadis yang telah disebutkan itu. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingat pada pekan lalu sudah kita sampaikan beberapa hal. Saya ingin mereview secara ringkas dengan memberikan pertanyaan dan juga souvenir. Ya, pada pekan lalu jemaah sekalian, kalau masih ingat, telah kita sampaikan tentang fungsi dakwah dan tarbiyah. Kita telah menyebutkan ada 4 bentuk minimal, ya, 4 bentuk yang merupakan fungsi dakwah dan tarbiyah. Nah, siapa kira-kira dari pelunggu semua niki yang masih ingat 4 poin yang merupakan fungsi dakwah dan tarbiyah? Yang bisa jawab, kita kasih hadiah. Hadiahnya adalah buku bacaan. Ya. Taib, siapa yang bisa? Tafadhol, Pak, silakan. Yang pertama, fungsi dakwah dan tarbiyah adalah apa? Edukatif. Bukannya ingat enggak? Edukatif, bukan konfrontatif. Taib, 1. Nomor 2 apa? Yang kedua, fungsi dakwah dan tarbiyah adalah solutif, bukan problematik. Ya, dakwah dan tarbiyah harus hadir untuk memberikan jawaban dan solusi atas masalah-masalah kehidupan umat manusia, bukan justru menjadi tambah masalah. Yang ketiga, dakwah dan tarbiyah berfungsi untuk apa? Mengkonstruksi, yaitu pembangunan kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi, bukan destruktif. Konstruktif, bukan destruktif. Ya, bukan justru apa? Menghancurkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, 6, sahih. Yang keempat, fungsi dakwah dan tarbiyah adalah apa? Transformatif, yaitu dakwah dan tarbiyah harus membawa perubahan, baik pada diri sendiri, pada orang yang didakwahi, dan tentunya secara umum, ya, masyarakat global yang ada di dalam kehidupan kita. Dakwah harus transformatif, tidak stagnan, tidak diam saja, tidak statis, tidak ada perkembangan dan perubahan. Nah, jemaah sedang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu 4 hal terkait fungsi dakwah dan tarbiyah. Nah, berhak dapat 1 buku kecil, silakan. Nah, jazakallahu khairan. Taib, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah,
Begitu juga pada pertemuan yang sebelumnya kita sampaikan tentang di antara faedah yang pertama itu adalah pentingnya seorang pendidik, seorang dai dan orang tua, siapapun kita sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu, berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan ini, yaitu at-tazawwudu bil ilmi wal basirah, membekali diri kita dengan ilmu dan basirah. Nah, siapa yang masih ingat kemarin ketika kita hendak menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu atau mendakwahkan orang lain kepada ilmu yang benar, kita perlu memperhatikan keadaan orang yang kita dakwahi. Jadi masing-masing orang itu tidak bisa disamakan, ya, masing-masing orang tidak bisa disamakan dalam penyampaian dakwah. Nah, kita sebutkan kemarin kalau kita melihat dari sisi status sosial dan ekonomi manusia, maka orang-orang yang akan didakwahi terbagi menjadi 4 golongan. Siapa yang masih ingat? Ada 4 golongan. Ketika kita ingin mendakwahi orang, maka kita perlu melihat orang ini masuk golongan yang mana dari 4 golongan yang sudah kita sebutkan. Jika dilihat dari status sosial dan ekonominya. Siapa yang masih ingat? Naam, tafadhal, Pak. Naam, yang pertama, golongan pertama, besok apa bisa makan? Yang kedua? Besok makan apa? Betul. Yang ketiga? Besok makan di mana? Yang keempat? Nah, besok makan siapa? Siapa ya besok yang kita makan? Gitu ya. Nah, ini ungkapan yang sangat sederhana. Jazakallahu khairan. Silakan kita berikan bukunya terlebih dahulu. Nah, silakan diambil. Ya. Apa yang tadi kita sebutkan itu ungkapan sederhana tapi sangat menentukan langkah kita yang harus kita ambil dalam menyampaikan apa? Dakwah, mengajak orang kepada jalan kebaikan, termasuk ketika kita sebagai orang tua ingin kemudian mendidik anak-anak kita. Ada orang-orang yang ketika kita akan dakwahi dia termasuk golongan yang pertama, besok apa bisa makan. Artinya orang ini enggak bisa berpikir yang berat-berat ketika didakwahi. Enggak bisa kemudian hanya dengan metode apa? Diceramahi. Kenapa? Karena kondisi dia saja sangat butuh dengan apa? Kebutuhan dasarnya bisa makan dan minum untuk dia dan anggota keluarganya. Sehingga dakwah yang disampaikan kepada golongan pertama ini adalah yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling penting, yaitu bisa makan, bisa minum, bisa bernafas dan bisa menjalani aktivitas ibadahnya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ceramah itu tidak akan kena kepada orang seperti ini. Mereka lebih butuh kepada bantuan-bantuan kita secara langsung dan tentunya dengan doa-doa dan nasihat-nasihat yang ringan. Adapun golongan kedua, yang ketiga, besok makan apa? Dan besok makan di mana? Ini orang-orang yang secara status sosial dan ekonomi itu sudah punya kecukupan materi. Tinggal diingatkan, diarahkan, dibimbing dengan pendekatan yang sesuai sebagaimana ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajak manusia-manusia itu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik yang bisa menyentuh hati mereka. Dan kalau kita ketemu pada golongan yang keempat, apa golongan yang keempat tadi? Besok makan siapa? Siapa besok kita makan lagi nih? Ini kita ketemu dengan orang-orang yang apa? Yang ngeyel, orang-orang yang enggak suka dinasehatin,
orang-orang yang sukanya apa? Berontak. Nah, kalau ketemu dengan orang tipe yang keempat ini, maka kita kemudian mesti untuk memahami karakteristiknya dan meningkatkan kesabaran kita di dalam menyampaikan dakwah atau mendidik orang-orang pada golongan yang keempat ini. Enggak bisa sikap kasar dan kerasnya dihadapi juga dengan sikap kasar dan keras. Enggak bisa. Kita lihat bagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam akan mendakwahi orang yang paling keras dan paling kasar serta paling bengis terhadap banyak manusia, yaitu Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan mereka untuk mendakwahi Fir'aun dengan apa? Dengan mengungkapkan kata-kata yang paling lembut. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Ucapkan kata yang paling lembut, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, agar dengan ucapan yang lembut itu, yang layin, yang halus, yang bisa menyentuh hatinya, mudah-mudahan dia bisa mengambil pelajaran dan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kepada Fir'aun sebegitu lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahinya, bagaimana kalau yang kita dakwahi, yang kita didik adalah masih hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ia masih anak-anak kita atau masih saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang jelas-jelas tidak sama dengan Fir'aun, ya, maka kita harus lebih lembut kepada mereka. Bisa didapat poinnya? Kalau kepada Fir'aun Allah masih perintahkan bersikap lembut dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-latif, zat yang maha lembut, maka bagaimana kalau yang kita ajak berdakwah, yang kita ajak kepada kebaikan, yang kita akan didik adalah anak-anak kita sendiri, saudara-saudara kita kaum muslimin, maka kelemah lembutan harus lebih bisa didahulukan. Nah kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka faedah yang pertama ini sangat penting sekali. Seorang guru, seorang pendidik, orang tua harus betul-betul punya ilmu tentang agama. Jangan sampai ketika kita ingin menyekolahkan anak-anak kita, kita enggak peduli dengan tempat sekolahnya anak-anak kita tersebut. Apakah sekolahnya mengajarkan agama yang benar atau malah kemudian mengajarkan agama yang salah. Ada sebuah kejadian yang disebutkan di dalam hadis. Ini sekedar cuplikan bagaimana bahayanya kalau orang tidak punya ilmu tapi kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak memiliki dasar dan akhirnya merugikan orang lain. Dalam satu rombongan ada seorang sahabat ketika berjalan di malam hari, dia kemudian terkena lemparan batu di kepalanya sehingga kepalanya pun berdarah dan mencucurkan darah yang banyak, keluar darah, luka kepalanya sehingga dia jatuh pingsan. Setelah pingsan dia sadar, ternyata dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi junub, jemaah sekalian. Jadi dia pingsan karena luka berdarah, kemudian ketika bangun dalam kondisi apa? Junub. Dia ingin membersihkan dirinya dan itu sudah masuk di waktu subuh. Ketika dia sadar, dia tanya sama orang-orang yang ada di sekitarnya, hal tajidunali rukhsatan fit tayamum, kalian, menurut kalian saya boleh enggak bertayamum saja, enggak usah mandi wajib, kondisi saya sedang sakit, terluka kepala saya berdarah, kemudian saya habis junub, boleh enggak saya tidak harus apa? Mandi wajib, cukup apa? Bertayamum. Orang yang ditanya dengan sangat pede dia berkata, ma najidu laka rukhsatan fit tayamum wa anta qadirun alal ma, wahai fulan, engkau kan masih bisa sanggup dapetin air, masih bisa megang air, maka kami, menurut kami engkau enggak boleh bertayamum, enggak boleh, engkau tetap harus mandi. Nah, orang ini dengan kejahilannya jemaah sekalian, ya dia akhirnya apa? Dia mandi. Setelah mandi kemudian dia meninggal dunia. Setelah dikuburkan, mereka kembali ke Madinah, disampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kronologinya begini, begitu dan seterusnya.
Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Qataluhu, mereka yang memberi fatwa yang tidak tepat itu, mereka telah membunuh saudaranya. Qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membunuh mereka. Bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kenapa mereka, kalau mereka memang tidak mengerti tentang masalah ini, seandainya mereka bertanya terlebih dahulu, itu lebih baik bagi mereka. Innama syifa'ul ayyi as-su'alu, sesungguhnya penawar atau obat dari ketidaktahuan, dari kebodohan adalah bertanya kepada orang yang mengerti. Kenapa mereka enggak bertanya dulu kepada sahabat lainnya yang paham, yang punya ilmu? Cuplikan ini memberikan gambaran kepada kita sebagai orang tua, kita harus betul-betul punya kemampuan untuk selektif memilih tempat-tempat di mana anak kita belajar dan sekolah. Tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan fisik sekolah tempat anak-anak kita saja yang bagus, tapi lihat pula lah bagaimana kurikulumnya, bagaimana para pengajarnya, bagaimana para pendidiknya. Itu juga perlu dilihat. Kenapa? Karena yang lebih menentukan bagaimana kondisi anak-anak kita bukan pada gedung-gedung mewahnya, tetapi bagaimana para pengajar dan pendidiknya di dalam berpegang teguh terhadap agama. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapati satu tempat pendidikan betul-betul sangat concern, sangat perhatian terhadap masalah agama, baik itu akidah, ibadah, serta akhlak karimah, begitu juga adab-adab yang mulia, maka itu adalah tempat yang seharusnya kita prioritaskan untuk tempat didik anak-anak kita, meskipun kondisi fisik dan bangunannya mungkin tidak terlihat bagus dan tidak terlihat mewah. Tetapi manakala kita kenal para pendidiknya, guru-gurunya adalah orang-orang yang betul-betul istiqamah menjalankan tuntunan-tuntunan agama, maka itu adalah tempat yang terbaik. Saya ingat sebuah kisah, ini selingan juga, yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, yang merupakan kitab yang sangat populer tentang adab-adab penuntut ilmu karya Imam Al-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan tentang bahwa Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala sebagai seorang khalifah Abbasiyah saat itu, beliau mengutus salah satu anaknya untuk kemudian nyantri, kita sebut saja nyantri, di sebuah pondok pesantren di masa itu yang dipimpin oleh seorang, anggaplah tuan guru atau kiai, yang bernama Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Maka kemudian diantarlah anaknya ini oleh Harun Ar-Rasyid ke pesantren tersebut. Dia bilang sama Al-Asma'i, wahai Al-Asma'i, aku bawa anakku ini untuk mondok di pesantrenmu, aku titip ya, yaitu agar engkau mengajarkan adab kepadanya. Maka ditinggallah anaknya di jamaah sekalian. Sekian waktu berlalu, Harun Ar-Rasyid kemudian bermaksud untuk apa? Ziarah kembali ke pondok pesantren tersebut yang dipimpin oleh Imam Al-Asma'i. Dia ingin lihat gimana sih perkembangan pendidikan yang diajarkan oleh Imam Al-Asma'i di pondoknya kepada anak-anak muridnya, termasuk anaknya Harun Ar-Rasyid. Dia pengen tahu gimana sih perkembangannya. Maka Harun Ar-Rasyid ketika masuk ke pondok pesantrennya Al-Asma'i, beliau menyamar. Beliau tidak ingin dikenal sebagai apa? Pemimpin besar. Tidak ingin dikenal sebagai khalifah. Ingin seperti orang biasa saja. Sehingga ketika dia nanti datang, tidak banyak sambutan-sambutan mewah. Beda di zaman kita. Kalau pejabat datang tuh pengennya apa? Ada sambutan mewah. Ya. Kalau sudah jalan di tengah jalan, itu semua kendaraan umum, mau motor, mau mobil, mau bis, semua harus minggir karena pejabat yang lewat, ya. Nah, ketika dia datang ke pondok pesantrennya Al-Asma'i, dari kejauhan dia melihat anaknya sedang bersama Imam Al-Asma'i. Apa yang sedang dilakukan? Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala melihat anaknya sedang mengambil air wudu menggunakan sebuah wadah. Kemudian dia tuangkan air wudhu tersebut untuk gurunya mengambil air wudhu. Melihat kondisi seperti itu jemaah sekalian, Harun Ar-Rasyid marah.
Ini bayangan kita, marahnya Harun Ar-Rasyid kenapa nih? Kalau kita bayangkan dengan kondisi zaman kita, anak pejabat, anak presiden misalnya, disuruh ngambil air wudhu, pegangin embernya, kemudian tuangkan kepada orang lain, mungkin akan marah. Kenapa? Kok begini caranya? Ya, diperlakukan anak raja, anak presiden, anak penguasa. Kira-kira begitu, iya kan? Iya. Kan sekarang juga banyak orang tua yang merasa kalau anaknya diperlakukan, ya, tidak sesuai dengan maunya, kemudian dianggap merendahkan. Harun Ar-Rasyid marah, tapi marahnya Harun Ar-Rasyid bukan karena sebab itu. Maka ketika dia tahu, dia datangnya langsung Al-Asma'i, kemudian dia bilang, wahai Al-Asma'i, innama ba'athuhu ilaika litu'addibah, saya kirim anak saya di pondok pesantrenmu agar engkau didik dia dengan adab yang baik. Tapi bukan begini caranya, kata Harun Ar-Rasyid, bukan begini caranya. Bukan sekedar dia ngambil air wudhu, kemudian dia tuangkan dengan kedua tangannya air wudhu untuk engkau mengambil wudhu, bukan itu. Tetapi seharusnya, kata Harun Ar-Rasyid, cara didik dia dengan benar, agar dia benar-benar beradab, beretika, berakhlak, beragama dengan benar sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, adalah hendaknya, kata Harun Ar-Rasyid rahimahullah, engkau suruh dia tangan kanannya menuangkan air wudhu untukmu, tangan kirinya mencuci kedua kakimu. Itulah pendidikan yang benar, kata Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Jemaah sekalian, ini sulit kita dapati di zaman ini. Ya, padahal pendidikan adab dan etika seperti itu bagian dari sebab seorang anak, seorang santri mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, sekarang kita dapati betapa banyak anak-anak zaman sekarang, jangankan sama gurunya, sama orang tuanya saja kalau ketemu enggak salam. Iya, Pak, iya. Iya, Pak, iya. Iya, jangan sama gurunya, sama orang tuanya enggak salam. Bayangkan tuh. Berarti ada persoalan pendidikan di situ. Nah, oleh karena itu kita harus membuka diri terus membaca dan memahami tentang bagaimana pendidikan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada poin kedua. Poin kedua di antara faidah yang disebutkan dalam hadis ini adalah tentang yaitu at-tadarruj fid da'wah wat tarbiyah. Perlu memperhatikan tahapan-tahapan di dalam berdakwah dan mendidik orang lain. Tidak semuanya kemudian pada level yang sama kebutuhannya untuk didakwahi atau diberikan pendidikan. Ini bisa kita pahami jemaah sekalian, lihat bagaimana di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah mendengar ada ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, di periode Mekah, ayat-ayat yang kemudian memberikan apa? Perintah-perintah dalam ibadah yang secara tegas dan gamblang, begitu pula larangan-larangan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazala minal Quran." Yang pertama-tama turun dari ayat-ayat Al-Qur'an ketika di kota Mekah, periode Mekah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di sana, adalah suratun minal mufassal. Adalah surah-surah yang disebut dengan surah-surah al-mufassal. Surah-surah yang jumlah ayatnya sedikit-sedikit atau jumlah ayatnya itu berulang-ulang. Di dalamnya fiha dzikrul jannati wan nar. Surah-surah al-mufassal itu biasanya berbicara tentang apa? Menyebutkan keutamaan masuk surga dan bahayanya masuk neraka. Tidak ada, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun adalah tentang apa? Tentang perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, enggak ada. Perintah untuk melaksanakan ibadah solat, tidak ada. Ibadah solat munculnya kapan? Di akhir-akhir periode Mekah, ya, bukan di awal-awal. Ibadah puasa kapan munculnya? Setelah pindah ke Madinah. Apalagi jihad, baru muncul syariat untuk berjihad fisabilillah kapan? Di Madinah setelah proses hijrah. Di Mekah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang turun adalah ayat-ayat yang memotivasi umat atau memotivasi masyarakat untuk
bisa kemudian mendapatkan surganya Allah dan takut dari api neraka dengan cara mengenalkan mereka kepada Allah, dengan cara membuat mereka mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan tentang hari kiamat dan sebagainya. Seandainya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama kali turun di kota Mekah adalah ayat-ayat yang berbicara apa? La tashrabul khamra, langsung larangan. Wahai kalian masyarakat Quraisy yang masih senang mabuk-mabukan, enggak boleh mabuk lagi, enggak boleh minum-minum khamr lagi. Maka orang-orang Quraisy saat itu pasti akan berkata apa? La nada'ul khamra abada, kami tidak akan pernah meninggalkan khamr selama-lamanya. Kalau ayat yang turun pertama-tama di kota Mekah adalah ayat-ayat apa? La taznu, jangan kalian berzina. Maka kemudian orang-orang Quraisy akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan perzinahan selama-lamanya. Kenapa? Karena iman, karena tauhid belum masuk ke dalam diri mereka. Nah, ini penting sekali. Sehingga dalam hadis yang sudah kita sampaikan, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, hal pertama yang diingatkan oleh Rasulullah, pesannya adalah apa? Yang kamu dakwahkan adalah kamu ajak mereka untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang harus diikuti. Itu dulu paling penting. Nah, begitu juga jemaah sekalian kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita melihat anak-anak kita ini tauhidnya belum bagus, pengenalannya kepada Allah masih lemah, belum memiliki kesadaran, dan itu gampang kita deteksi sebenarnya. Caranya gimana? Lihat pada perkara sholatnya, terutama anak-anak kita yang sudah masuk usia akil balig. Kalau sholatnya masih malas-malasan, tanda tauhidnya masih perlu terus dididik dan diperbaiki. Ya, dan itu bisa kita atasi sebenarnya kalau kita mulai memiliki perhatian dari sejak usia umur 7 tahun anak-anak kita. Pada usia 7 tahun kita harus punya ketegasan, bukan kekerasan, ketegasan, kedisiplinan untuk berusaha mengajak anak-anak kita terbiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Apalagi kalau sudah umur 10 tahun ke atas. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan wadribuhum 'alaiha, orang tua harus berani untuk memberikan hukuman-hukuman fisik yang tidak meninggalkan sakit atau tidak meninggalkan luka. Artinya hukuman fisik harus ada. Kalau kita dapati anak-anak kita sudah 10 tahun ke atas sholatnya masih malas-malasan, berarti ada masalah tauhid yang juga belum maksimal diajarkan atau dididik kepada mereka. Taib, kita lanjut yang ketiga. Jadi itu yang kedua ya, yaitu adanya tahapan. Yang ketiga apa? Yaitu adalah as-sabru wal musabarah. Di dalam menyampaikan dakwah dan pendidikan itu butuh kesabaran yang berlipat-lipat jemaah sekalian. Enggak instan. Jangan kita terlalu bangga ketika pada usia-usia sangat kecil anak-anak kita sudah hafal Quran sekian juz, bahkan hatam Quran. Jangan terlalu bangga. Bukan itu yang menjadi kebanggaan. Ya. Di satu sisi kita senang, alhamdulillah kalau ada anak-anak kecil itu sudah menghafal Quran, di satu sisi senang. Tapi jangan kemudian cukup berhenti padahal setelah menghafal, enggak. Karena generasi sahabat, kalau kita baca riwayat-riwayat mereka, sedikit di antara mereka yang hafal Quran jemaah sekalian. Dan sangat sedikit di antara mereka yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai imam-imam ahli Al-Quran. Sedikit sekali. Jadi kebanggaan kita harusnya bukan pada banyaknya hafalan. Punya hafalan alhamdulillah karunia Allah, tapi bukan itu yang dibanggakan. Adalah bagaimana hafalan yang sudah dimiliki kemudian mengubah seseorang yang punya hafalan menjadi pemahaman, dan pemahaman itu menjadi sebuah gerakan yang mewarnai kehidupan dia untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesabaran itu harus kita tumbuhkan. Dulu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, sahabat yang bernama Khabbab bin al-Arad. Sahabat ini meninggalnya cukup tragis jemaah sekalian, tapi kita yakin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dibunuh oleh orang kafir sahabat ini. Saking tidak sabarnya dengan berbagai macam bentuk siksaan, ancaman, kezoliman yang didapat oleh umat Islam di generasi awal di periode Mekah,
mereka ditindas, mereka dipersekusi, mereka didiskriminasi dan segala macam. Khabbab bin al-Arad bilang begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tad'ullaha lana, ala tastansiru lana?" Ya Rasulullah, engkau ini kan seorang nabi dan rasul Allah terpilih yang paling istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak berdoa saja ya Rasulullah? Doakan kami, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan dan kemenangan bagi dakwah kita, dakwah Islam, sehingga kita tidak merasa berlarut-larut tersiksa dan terdolimi di dalam ya memperjuangkan dakwah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Kata Rasulullah, "Qad kana man qablakum." Ingatlah wahai saudaraku, wahai sahabatku, dahulu di zaman dahulu ada seorang laki-laki beriman. Yukhadzur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi. Dia ditangkap karena sebab dia ketahuan beriman kepada Allah, mengikuti nabi yang Allah utus di zaman itu. Kemudian digalilah sebuah lubang di tanah, kemudian dia ditempatkan di lubang tersebut, kemudian diambil sebuah gergaji yang besar, fayudau ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia digergaji dari atas kepalanya hingga tubuhnya terbelah dua. Tidak berhenti sampai di situ, wa yumsyatu bi amsyatil hadid, diambil sebuah sisir besi yang kemudian sisir besi itu digunakan untuk menguliti dan melepaskan daging-daging dari tulang-tulang laki-laki beriman tadi. Fama yasudduhu dzalika an dinillah, dan laki-laki tersebut dia sama sekali tidak pernah apa? Ya, tidak pernah kemudian meninggalkan agamanya hanya karena takut akan disiksa seperti itu. Begitulah keadaan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, kata Rasulullah SAW, butuh kesabaran yang ekstra luar biasa dalam mendidik, di dalam berdakwah, karena akan menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang faedah-faedah dari hadis wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah tiga faedah tadi kita sebutkan, dan faedah yang ketiga tadi terkait tentang pentingnya kita terus melipat gandakan kesabaran kita di dalam berdakwah dan juga melakukan proses pendidikan. Nabi Nuh alaihissalam saja itu butuh waktu yang sangat lama untuk mendakwahi kaumnya, dan ternyata yang menjadi pengikut dari Nabi Nuh alaihissalam jumlahnya sangat sedikit. 900 tahunan Nabi Nuh berdakwah, hanya sekitar berapa? 80 orang dari kaumnya, dari masyarakatnya yang beriman. Dan bahkan salah satu anggota keluarganya yaitu anaknya termasuk orang kafir. Maka dari itu kita harus sabar dan harus banyak memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ya proses dakwah dan juga pendidikan kepada anak-anak kita khususnya. Dan yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian, bukan sekedar anak-anak kita punya ilmu dan pintar, tapi harus punya adab dan etika yang mulia. Dan inilah keadaan yang hari ini sepertinya kita masih butuh untuk terus proses perbaikan adab dan akhlak itu betul-betul harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah tulisan ilmiah saya pernah membaca, ada analisis bahwanya alhamdulillah di satu sisi masyarakat kita mulai sadar, banyak orang menitipkan anak-anak mereka di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah agama, agar anaknya ngerti agama, agar anaknya pintar Al-Quran, pintar hadis dan segala macam. Tapi yang terjadi ada tiga keadaan jemaah sekalian. Kita mendapati adanya orang-orang yang statusnya santri tapi tidak memiliki mental kesantrian. Apa artinya? Santri itu sesungguhnya adalah pejuang. Jadi mental santri itu mental pejuang. Jadi kalau ada santri tidak memiliki mental pejuang, maka di situ ada masalah. Santri yang tidak memiliki mental kesantrian. Yang kedua, penuntut ilmu yang tidak memiliki sikap keilmuan. Berilmu memang pintar, cerdas, luar biasa, tapi enggak punya sikap keilmuan. Yang nampak darinya adalah sikap-sikap arogansi,
ya ingin menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang ya lebih daripada yang lain. Yang ketiga, dan ini secara umum, yaitu adalah betapa banyaknya orang-orang beragama, terutama berislam, tetapi tidak memiliki rasa keagamaan, rasa keislaman. Berislam tapi tidak sadar dan tidak menyadari dirinya hilang rasa keislaman. Bersantri tapi tidak memiliki mental kesantrian. Menuntut ilmu tapi tidak memiliki sikap keilmuan. Dan beragama tapi tidak memiliki sikap ya atau rasa keberagamaan. Nah, maka itu menjadi bahan dari kita untuk kita terus perbaiki dan tingkatkan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, yaitu adalah al-adlu wal hikmah. Di dalam mendidik, di dalam berdakwah, itu perlu sikap adil dan hikmah. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembrono, dan perlu betul-betul menimbang betul siapa orang yang kita dakwahi. Kita harus sesuaikan dengan kadar sampainya dakwah kita kepada mereka. Makanya kalau dilihat dari sisi keilmuan seseorang, itu manusia terbagi menjadi empat golongan lagi tuh. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang yang tahu kalau dirinya adalah orang yang memiliki ilmu atau memiliki kemampuan untuk memahami ilmu, maka orang ini adalah orang alim, fasahibhu, berteman, bergaul dengan dia sering-sering. Yang kedua, ada orang yang rajulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu dirinya enggak tahu. Maksudnya apa? Dia sadar bahwa dia enggak punya ilmu. Ya, dia orang yang ngerti kalau dirinya adalah orang yang apa? Tidak berilmu, masih butuh belajar. Maka orang seperti ini apa? Orang seperti ini apa? Fa'allimhu, ajarkan dia ilmu. Kalau dia punya kesadaran dan dia masih mau belajar, ajarkan ilmu. Yang ketiga, sebaliknya, la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu kalau dirinya memang tidak tahu, artinya dirinya itu jahil dalam tanda kutip, dan dia enggak sadar kalau dirinya apa? Jahil, tapi sok apa? Sok berilmu. Nah, ini orang yang seperti ini nih. Ini mustakbir, ini orang sombong biasanya. Jauhi, jangan berteman dengan orang seperti ini. Ya. Yang keempat, rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dirinya ya tahu. Ya, orang seperti ini lalai, ghafilun, fadzakirhu, ingatkan saja dia agar dia apa? Agar dia kemudian kembali kepada jalan yang benar untuk terus menuntut ilmu. Nah, mereka itu perlu kita perhatikan tuh, kita nih bagian yang mana? Ya, terhadap diri kita sendiri ataupun kepada orang yang kita akan dakwahi. Dan yang terakhir, yang kelima dari faedah hadis ini adalah yaitu tentang al-bu'du anidzulmi wa ta'addi lil ghair. Dari hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, fakhudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Wahai Mu'adz, kalau mereka sudah bertauhid, sudah bersyahadat, mereka sudah mengerjakan salat, mereka sudah menunaikan zakat, maka kamu hati-hati ya, jangan sembarangan ambil harta mereka secara zalim, secara batil. Ini mengajarkan kepada kita, kata para ulama, hendaklah seorang da'i dalam berdakwah, seorang pendidik dalam mendidik, itu kemudian yaitu tidak melampaui batas dengan bersikap memaksa orang lain untuk menerima apa yang dia dakwahkan. Atau ketika mendidik, dia mendidik orang lain atau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang keras ya, agar anaknya menerima semua apa yang disampaikan dia. Padahal anak itu tetap butuh proses tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penting bagi kita untuk tidak berlaku zalim. Dalam dakwah tidak berlaku zalim artinya jangan memprovokasi. Ya. Bukan dakwah yang kemudian mengajak kepada upaya-upaya untuk memusuhi berbagai macam kelompok, tidak. Tetapi dakwahnya adalah berusaha untuk menyatukan ya segala hal yang memungkinkan untuk bersatu di atas persatuan yang benar. Dan kemudian dalam mendidik juga demikian, kita mendidik dengan upaya untuk bagaimana orang yang kita didik kemudian
menyadari akan pentingnya pendidikan, akan pentingnya ilmu, dan akan pentingnya untuk kemudian semua itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian selesai pembahasan kita dari hadis ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan dalil yang lainnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.